Kuil Tianhu di Kuala Lumpur, Malaysia menyalakan deretan lampion merah untuk menyambut Imlek mulai Sabtu 22 Januari hingga akhir Festival Lampion. Sebanyak 6.000 lampion merah akan dinyalakan di kuil unik ini setiap hari mulai pukul 19 untuk mengisi suasana dengan kegembiraan Tahun Baru Cina atau Imlek. Pihak penyelenggara menegaskan, demi mencegah penyebaran COVID-19, masyarakat harus mengikuti prosedur operasi standar tentang pembatasan penularan untuk menikmati Imlek yang aman dan sehat. Sepanjang Tahun Baru Imlek, pemerintah Malaysia mengizinkan masyarakat mengunjungi rumah-rumah ibadah untuk berdoa memohon berkat. Namun pemerintah mengingatkan agar masyarakat mematuhi prosedur guna mencegah penyebaran virus COVID-19 saat merayakan festival tersebut. Dari Kuala Lumpur, Malaysia, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan.